ongkos diganti. Nah, ya, enak kan? Berikutnya lagi nih, bincang kapsul tahun 2000. Tahun 2000 ya. 2000 sudah modifikasi LG, full aksesoris, pajak panjang ya. Nih, semuanya nih. Ini saya buka harga, ini mobil belum diapa-apain, belum polos ya. Joknya sudah ke depan semua. Ya, sudah ke depan semua ya. Tuh. Ya. Ini saya buka harga 50 juta saja, 50 juta saja ya, 50 juta saja. Tahun 2000 ya, tahun 2000. Tahun 2000, joknya sudah ke depan semua, warnanya ini biru-biru mika ya, biru mika. Ini pajak bulan hidup nih ya. Berikutnya ini kijang Grand Astra. Grand Astra tahun 96 yang 1,8 ya, 1,8. Bodi memang sudah ada sul-sulan, tapi secara ini masih kaleng ya, masih kaleng. Dalamnya interior orisinil. Orisinil ya, orisinil semua. Lihat nih bapak penggemar Grand Astra tuh, semuanya masih orisinil. Nah, ciri-ciri Grand Astra jangan salah. Di sini nih Pak nih. Ini penutup selang kabel AC. Biasanya kalau di sini nggak ada modifikasi ya kan, sama interior juga tuh ya. Grand Astra 96 1,8. Pajak panjang. Saya buka harga nih 47 juta saja, masih nego. Ini ban masih bagus semua. Kan? Berikutnya lagi nih, ya. Isuzu Carry PP10 Indo mobil nih ya. Mobil sebetulnya juga kami tangan pertama dari baru, warna masih original cat semua nih, sudah lengkap masih cukup. Harga 30 juta masih nego, siapa cepat dapat ya. Misal lelang aja nggak apa-apa, silakan datang. Carry 1000, buat usaha, bensinnya irit, perawatannya mobil pickup tahun 94 ya, BPKB masih lama ya. Hidup, rumah pajak kiri hidup, ya kan? Nih, nipaknya lah ya. Semua nipaknya nih Pak. Ya, sudah. Ya, semuanya nih. Bisa buka harga 35 juta, terima pajak kiri hidup. Pajak hidup, parkir aja yang belum. Kir ya. Nah, kita lagi yang itu nih. Yang Colte, orang nanyain terus nih. Colte. Colte ya. Cuma Colte ya. Oh iya, ini 35 juta, ini kijang doyoknya nih, tahun 84. Pajak kiri hidup, ini harganya 24 juta saja, kijang doyok tahun 84 ya, cat baru nih. Assalamualaikum Pak. Salam Pak. Oke Pak, ini lagi mau ini dulu Pak. Oke, ini Daihatsu Sebra 1,6 ya, 1,6, lihat nih, masih bagus semua, baknya bagus nih ya, baknya bagus, dalamnya juga rapi nih, dalamnya rapi. Daihatsu Sebra tahun 2005 yang 1,6, saya buka harga 37 juta terima pajak kiri hidup ya. Nah, belakang ini Colte nih ya, Mitsubishi Colte 2005 nih, bodi masih kaleng ya, masih kaleng 2005. Nah, terus leh sorot aja di dalamnya semua rapi ya, tuh lihat tuh dalamnya semua rapi ya. Terima pajak kiri ini harganya saya buka 39 juta. Nah, ini baknya aja dua nih, ini dua nih ya, double nih, ini yang atas yang bawah, aslinya di bawah nih didobelin nih ya. Ini cuma nakinya aja soak. Ini saya buka harga 39 juta tahun 2005 ya. Nih, baknya dalamnya baru double bordes ya. Nah, ya. Nah, kita ke sini lagi nih. Espas ya. Iya, ini Espas juga. Espas 2004 nih. 2004 ya. 2004 posisi pajak telat nih. Kalau posisi pajak telat saya buka agak murah nih. Ya. 30 juta saja, mobil dalam masih original semua ya. Cat Astra nih, ya kan? Tahun 2004. 2004. Ya, itu dalamnya semua masih original. 30 juta posisi pajak telat. Kalau nggak salah pajaknya 3 tahun jalan. 3 tahun jalan kalau terima hidup 35 juta saja, ya. Nah, 30 juta. Anyway, sekarang L300 nih. Ini Mitsubishi L300 tahun 87. Udah tuh, semua raknya semua ada semua, mesin halus ya, tinggal nunggu kir aja. Kir sudah daftar kemarin, insya Allah minggu depan selesai. Ini harganya 30 juta terima kir hidup. Nah, itu sorot semua lembaknya semua, ayo ya, ya. Terus, kita sini lagi ya. Nah ini, kijang LG baru datang nih ya. LG, ini baru datang tahun 97. Nih,
97 baru datang nih. Tambah sampai nih, lihat nih. Bodi masih kaleng, ya kan? Oh, lihat dalamnya. Ya. LGX 97. Stok nih, lihat nih dalamnya semua nih. Ayo lihat. Tuh, noh. Dalam semua masih orisinil ya. Tuh, ya. Tahun 97 ya, harganya 55 juta saja ya. Cepat sih baru datang nih. Boleh bilang mau tukar sama LG 2002 tuh ya. Nih, ya. Nah, berikutnya lagi nih. Nissan ya. Nissan Juni ya. Nissan Juni tahun 92 ya. Dan 13 nih ya, mobilnya rapi. Mobilnya rapi, pajak panjang nih, sudah dalamnya. Dalam rapi ya. Sekarang udah dalam juga interior. Tuh. Dalamnya AC dingin, mesin kering. Cat baru nih, cat baru. Cat baru. Cat baru. Ini saya buka harga murah 17 juta. Siapa dapat 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 ya. Tahun 92. 92 ya. 92. Lihat mesinnya nih ya. Nah, itu lihat mesin nih. Mesin garing mesinnya ya. 17 juta saja, cat baru, pajak baru ya. Terima pajak baru 17 juta saja. Nah, Kijang Super tahun 96 ya. 96 yang tipe SDX dalam orisinil, bodi tinggal pola saja, masih kaleng ya. Ini murah nih harga 37 juta juga. 37 juta. Tahun 96. Ale, ya kan? Nah. Terus depan nih. Nah, terus ya, tahun 96 nih ya. 96 pajak panjang dan tua sudah sedan dalam orisinil nih. Berikutnya lagi Kijang Grand Rover 95 ya. 95 ini saya buka harga AC, power steering, power window semuanya aktif, pajak panjang di 37 juta ya. Tahun 95 ini dalamnya nih, sering juga nih. Nih. Dalamnya rapi, juga ada TV segala macam tuh nih. Ayo. Tuh. Power window, power steering, namanya Kijang Grand Rover ya. Nah, ini tuh ada TV-nya segala macam tuh ya. AC double 37 juta. Nah, berikutnya lagi nih, Kijang jantan eksekutif tahun 90. Nih, masih orisinil buat dalam nih ya. Ini harganya 29 juta saja, neko tipis ya. Kalau yang ini jantan juga 92, dashboardnya sudah sedan ya. Lampunya sudah grand ya. AC double, ini juga double. Jadi ini harga 32 juta saja nih ya. 32 juta nego tipis ya. Nah, berikutnya lagi nih. Jangan salah, Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148. Depan gedung Top Panen atau terkenalnya pom bensin Pulau Tangan Pasar Minggu. Terasa saya kirim itu. Oh iya, nomor HP saya jangan lupa. 0812 800 4015. Saya rasa akhir saya dulu, akhir salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu aja Bu, ini kan banyak stok baru. Iya, murah-murah ya. Iya.